saya dari Mongoyo Media. Kali ini saya berada di Pelabuhan Buker ya. Kita ini background saya di belakang ini adalah Pelabuhan Buker ya. Kemudian di sebelah selatan ini adalah Gunung Watangan. Kemudian di bawah ini adalah Sungai Kalimantan yang muaranya. Saya akan membuat vlog yaitu pembuatan pelabuhan di Buker. Jadi di Buker yang akan dikembangkan pelabuhan yang terbesar di Kabupaten Jember atau di khususnya Jawa Timur bagian timur. Ini situasi terakhir di Buker ya. Ini yang gambar-gambar ini ya. Ini adalah tempat pendaratan ikan yang lama, katakanlah pelabuhan yang lama ya. Nah ini di, nah ini bentuknya apa ini? Shelter ya, shelter. Nah ini akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang besar ya, dari sudah pernah dikunjungi oleh Ibu Khofifah, Ibu Gubernur, pernah dikunjungi juga dengan Bapak SBY pada waktu itu, yaitu untuk pengembangan pelabuhan ya. Memang potensi Buker ini untuk pelabuhan sangat besar ya, sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan ya. Ini adalah ada sedikit yang sudah dimulai, jadi progresnya ini dimulai dari sini. Kemarin masih proses berjalan pengerukan. Nah ini sebelah sana. Nah nanti tempatnya ada di sini. Ini sudah di apa ini? Beton ya. Nah di beton. Nah ini dengan latar belakang perahu-perahu, kemudian Gunung Watangan yang ada di sana ya. Ya ini jadi ini calon pelabuhannya ya. Calon pelabuhannya di sini. Nah ini masih progresnya seperti ini. Nah, ini rupanya ke mengarah ke barat ini. Nah, ini. Pinggir di sini ya. Ini pengerukan di sisi selatan ya. Jadi nanti berkembang di sini. Demikian yang dapat kami laporkan progres pembangunan pelabuhan di Buker Kabupaten Jember.